السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي ما سيكيت بدأ وشابا ابن قطيبة Rahimahullah Bahwasanya Di antara sebab-sebab Seseorang Menolak kebenaran Ada beberapa perkara Di antaranya Khawfu tafarruqil hizib Menolak kebenaran Karena khawatir Pecah Organisasinya Wanfirat Aqdin nizamih Khawatir Lepas untayan Kalung organisasinya Takut tercerai Berai anggotanya Fayu akhar Qawlullahi Wa rasuluh Wa yutaqaddam Baina yadaihi Min ajlil hizib Akhirnya Quran dan sunnah ucapan Allah dan Rasulnya di dibelakangkan dikalahkan wa min kemudian didahulukan segala macam kepentingan partainya kepentingan kelompoknya kepentingan hizibnya faqala rahimahullah berkata pula beliau Ibnu Qutaybah rahimahullah Wa fi dhalika di antaranya yakni qabul nasihatih ايضا tashdid jama' jam' wa inqita' nizam wa ikhtilaf ikhwan aqadathum lahum nihlah Di antara penyebabnya kata beliau adalah takutnya terpecah belah kelompoknya atau lepasnya untaian tercerai-berainya anggota atau berselisihnya saudara-saudara satu partai yang sudah diikat dalam satu nihlah, dalam satu aliran atau satu pemahaman nufus la dan jiwa-jiwa manusia biasanya nggak suka perpecahan biasanya nggak suka perpecahan dan itu kalau saja tidak terbimbing dengan dalil-dalil, mungkin semua manusia akan membenci perkara-perkara tersebut, sampai-sampai di ujung dunia sana, atau lebih tepatnya ujung Indonesia. Saya ngisi kajian tentang Syiah. Habis pengadilan in absentia. Alhamdulillah, ya, sebagian mendapatkan faedah. Ada satu orang nanya, Ustaz, kenapa Syiah enggak dijadikan saja madhab kelima? Kan kita punya empat madhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Kenapa? Syiah nggak tambahkan satu lagi, madhab Syiah akan selesai. Jadi nggak ribut-ribut terus kita. sampai anak berbisik setelah kajian sama temen yang berangkat dari Jawa. Lihat, orang di ujung pedalaman sana pikirannya sudah pikiran hizbiyah. Mengapa? Karena kebanyakan manusia secara fitronya nggak suka perpecahan. Tetapi sayangnya mereka jadikan kekhawatiran perpecahan ini mengalahkan Quran dan Sunnah. Ini sudah berlebihan, sudah gulu ekstrim. Kita ahli Sunnah tidak suka perpecahan, bahkan semua manusia tidak suka perpecahan. Tetapi ketika kita bicara tauhid dan syirik, ketika kita bicara sunnah dan bid'ah, ah, maka dua perkara itu enggak mungkin bersatu. Ala sayyidina ya mesti akan pecah, jangan berpecah, biarkan yang syirik-syirik yang tauhid-tauhid kita jangan saling salah menyalahkan. Mungkin, apa nggak mungkin, ya enggak mungkin, kita membiarkan mereka di atas kesyirikan berarti kita tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak, tidak membawakan perintah atau tidak mengerjakan perintah dari Nabi SAW. Berarti kalau dia da'i, da'i pengkhianat. Kenapa amanah? Yang ada di pundak dia tidak dia jalankan. Apa amanah seorang da'i? Amanah seorang da'i itu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Amanah di pundak-pundak setiap ustadz, setiap kiai adalah menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah, menerangkan, menjelaskan. Itu adalah amanah di pundak-pundak mereka. Kalau kemudian ada kelompok syiah yang sesat, sudahlah, kita anggap saja ini madhab kelima, kita saling bantu-membantu, kita saling tolong-menolong. Bagaimana kalau muncul baru lagi Mu'tazilah? Jadikan saja Mu'tazilah madhab ke-6. Kita saling hormat menghormati madhab mereka. Muncul lagi madhab lain lagi sesat juga. Sudahlah kita jadikan madhab ke-7. Sudah jangan saling salah menyalahkan. Sampai madhab 72. Iya kan? Karena disebutkan oleh Nabi umat tidak akan bercah menjadi 72 golongan. Wah, ini madhab yang ke-73. Ya. Alusunnya dimasukkan di dalamnya. Ya. Habis itu, kita tidak perlu berpecah belah. Kita semua sama. Kita semua benar. Kita semua tidak perlu saling salah menyalahkan. Terus, apa makna ucapan Nabi SAW? Ya. Bahwa menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Bagaimana makna ucapan Nabi SAW? Tentunya maknanya adalah ajaklah mereka yang 72 kembali kepada satu jalan. Bukan jalan saya, jalan kamu, jalan mereka. Jalan Rasulullah SAW, jalan Quran wa Sunnah, jalan dalil-dalil dan hujjah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wahada yubtala bihi Kathirun ila ta'ifatin fil ilmi. Yang demikian juga menimpa kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki madhab-madhab tertentu juga tertimpa penyakit ini. Penyakit hizbiyah. Pokoknya yang benar adalah dari madhab saya. Dari madhab lain pasti salah. Orang yang mengaku-ngaku beragama, mengaku-ngaku berilmu, minal mutafakkihah. Mutafakkihah bukan ahli fikih, tapi yang sok ngerti fikih. Hati-hati. Syekh ya. Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah. Dituduh, ya, menyesat-nyesatkan para fukoha, dituduh mengkafir-kafirkan para fukoha, ternyata karena salah paham memahami kalimat ini, al mutafakkihah Diterjemahkan bahwa mereka para fukoha sesat begitu. Maknanya para pengaku-pengaku fiqih. Padahal kalau mau mundur sedikit pada halaman berikutnya dari kitab beliau, justru Syekh Muhammad bin Wahab membawakan ucapan Imam Syafi'i, membawakan ucapan para imam-imam Ahlus Sunnah, para fuqoha. Sudah jelas, berarti bukan mereka yang dimaksud. Tetapi karena memang Aynur rida an kulli aibin kalilah Wa Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Memang mata rida Tidak bisa melihat kejelekan Sebaliknya mata yang benci Yang terlihat selalu yang jelek Wah ini pasti maksudnya Mengkafirkan ahli fiqh ini Ya baca dong sebelumnya Ternyata tidak mengkafirkan ahli fiqih, bahkan mengambil ucapan imam syafi'i imam ibnu imam fulan, wa fulan, wa fulan bagaimana mungkin mengkafirkan mereka tapi mengambil ulama ucapan mereka bagaimana mungkin mengkafirkan mereka tetapi mengambil ucapan-ucapan dan nasihat mereka demikian pula kaum mutasawwifah dan lain-lainnya ataupun kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh tertentu yang dianggap besar pokoknya anang ikut fulan kalau fulan sholat ngangkat kaki satu saya akan ngangkat kaki satu gak peduli, pokoknya saya ikut fulan ini juga sama hizbiyah juga berarti namanya hizbiyah bisa masuk atau bisa berintisab kepada satu tokoh tertentu bisa berintisa pada satu madhab tertentu kita mengikuti ucapan Imam Syafi ucapan An nawawi ucapan Ibn Hajar al Asqalani, ucapan Imam-Imam dari Syafi'iyah bukan hanya boleh diperintahkan, dianjurkan mengambil dari mereka para ulama iya kan? tetapi fanatik madhab tidak boleh pokoknya saya Syafi'i kalau bukan dari Syafi'i saya nggak mau Nggak boleh seperti itu. Mengapa? Karena karena yang namanya hak ghair mahsurun ala syaksin muayyan. Kebenaran itu tidak terkumpul pada satu orang saja. Ada juga kebenaran di madhab maliki. Ada juga kebenaran di madhab hanafi. Di madhab hambali. Ada juga kebenaran di madhab thawri. Imam thawri secara ilmu Hampir sama dengan mereka, mereka para imam-imam madhab. Tetapi hanya saja beberapa pemahaman atau beberapa ucapan beliau, ilmu beliau tidak sampai kepada kita dan hilang, sehingga tidak ada madhab sauri. Kalau saja terkumpul, niscaya ada madhab sauri. Berarti setiap ulama, iya, iya, iya bisa. Sehingga barakallahu fiikum. Kita mengambil dari mereka para ulama, tetapi jangan kita fanatik dengan madhab tertentu. Ini dimaksud dari Syekhul Islam. Maka jangan bertahazub, bertahazub, berhizib, dengan madhab tertentu. Jangan dengan orang tertentu, atau dengan tokoh-tokoh tertentu. Sehingga fa'innahum la min minad dini ra'yan wa illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum yang kemudian mereka tidak mau menerima agama, tidak menerima pendapat, tidak mau menerima riwayat kecuali dari kelompoknya sendiri, dari madhabnya sendiri, dari tokohnya sendiri. Kalau enggak, enggak mau. Tak boleh demikian. Disampaikan dalil. Oh ini bukan syafi'i. Ini ayat Al-Quran. Ya tapi bukan syafi'i. Lo syafi'i memang pakai apa? Bukan pakai Quran. Ini hadis Rasulullah S.A.W. Sahih Bukhari dan Muslim, tapi saya madhabnya Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i tidak berpegang dengan hadis Rasul? Berpegang. Fikum. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya kalau ucapanku bertetangga dengan hadis Sahih, ambil hadis Sahih, tinggalkan pendapatku. Ulama yang lain dari madhab yang lain juga mengucapkan kalimat hampir sama dan menyatakan dengan bahwa kalau ada hadis sahih itulah pendapatku. Kalau ada hadis sahih itulah pendapatku. Maka semestinya kalau menghormati para ulama tersebut, maka hendaklah mengambil ilmu dari beliau, mengambil nasihat dari beliau dan mempelajari usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan Adapun rincian-rinciannya mungkin berbeda dengan mata lain. Kita lihat masing-masingnya mana yang lebih rajih. Kalau kebetulan yang lebih rajih pendapatnya Imam Syafi'i kita pegang. Kalau ternyata kebetulan yang lebih rajih pendapatnya Hambali kita pegang. Kalau ternyata yang lebih rajih pendapatnya Maliki kita pegang. Tidak ada kewajiban. Pokoknya harus Syafi'i semua. Hambali-hambali semua. Tidak ada kewajiban itu. Maka Apakah dia fanatik syafi'iyah atau fanatik dengan hamba hanabilah? Sama saja. Sama saja. Jangan dibedakan. Dua-duanya salah. Yang dari sana. Pokoknya hambali. Enggak hambali saya enggak mau. Yang dari sini syafi'iyah. Enggak syafi'iyah enggak mau. Yang dari Pakistan hanafi. Enggak Hanafi, saya enggak mau. Agama ini tidak dipecah-pecah. Agama ini satu, Qur'annya satu, Rasulnya satu. Maka kaum muslimin yang saya mati. Syakil Islam rahimahullah menyatakan Itu yang dikatakan dengan hizbiyah Thumma innahum La ya'lamuna ya ma tujibuhu ta'ifatuhum Kemudian mereka sama sekali tidak tahu Tentang apa yang diharuskan oleh kelompoknya Ma'anna dinal islam yujib ittiba al -haq. Padahal Agama Islam mewajibkan mengikuti kebenaran secara mutlak. Islam mengajarkan untuk mengikuti al-haq secara mutlak. Secara mutlak maknanya dari manapun. Kalau kebetulan dari madhab syafi'i, kita terima. Kalau kebenaran itu ternyata dari madhab hanbali, kita terima. Kalau ternyata dari madhab maliki, kita terima. Atau kebetulan dari madhab hanafi, kita terima. Kebenaran itu. Atau dari orang yang memusuhi kita Kalian itu kaku Tidak bermasyarakat Kalian itu begini-begini Kita bercermin diri Kayaknya benar juga Gimana ditolak? Ya diterima Mulai hari ini saya akan Bermasyarakat dengan baik Mereka juga muslimin Assalamualaikum pak Gimana kabarnya baik, sehat, alhamdulillah gimana pak kerjaannya lancar alhamdulillah lancar pak lancar dek iya kan apa itu tidak boleh yang kemarin salah kita akui kita salah kan begitu riwayatan warayan kita terima riwayat pendapat kalau itu benar dari siapapun ta syaksin tanpa ditentukan siapa orang yang menyampaikannya atau taifah atau kelompoknya, selain Rasulullah, shallallahu alaihi wa ala ali wa Bagaimana kalau syaitan yang mengajarkan ayat kursi pada kalian? Kalian terima? Ayat ya, kursinya kita terima, tetapi kita tetap mengatakan dia syaitan. Hati-hati, kan begitu? Hati-hati. Jangan dicampur adukan dengan masalah ngaji sama siapa, jangan berbeda. Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Hurairah, "Sodakoka, yang pertama menerima kebenaran." Sodakoka, dia benar. ayat Kursi, memang melindungi seseorang dari syaitan, sampai sore hari, dibaca sore hari, terlindungi sampai pagi hari. Sodakoka, dia benar. Itu diterima kebenaran, tetapi tahdir tetap. Tetapi dia pendusta Tetapi dia pendusta Demikian pula ketika Rasulullah SAW maaf ya Kalau kita nggak ngaji sama mereka Tiba-tiba nyampe berita Mereka bilang begini Mereka bilang begitu Orang-orang sesat Yang diucapkan dia kebetulan Benar sahih di atas Quran wa sunnah Masa kita katakan salah Apa kita katakan Sodakoka Wahum ahlul bid'ah Kan begitu Sodakoka dia benar tapi dia adalah dalun mudil hati-hati dari dia jauhi dia tapi yang ini benar benar memang seperti itu apakah kalau mereka berkhutbah di atas mimbar tiga tingkatan kemudian kita nggak mau niru mereka karena mereka ahli bidah ah? apakah karena mereka pakai tongkat kemudian kita mengatakan tidak mau karena mereka ahli bidah ah? itu ada dalam hadis apakah kalau mereka memakai pakaian-pakaian sunnah kemudian kita nggak mau pakai pakaian seperti mereka karena mereka ahlul bid'ah. Itu pakaian sunnah. Walaupun kebetulan mereka pakai pakaian itu. Tapi itu pakaian sunnah. Rasulullah SAW yang paling dicintai. ahabat siap al Kamis. Dan warna yang beliau paling sukai adalah bayar Putih. Khamilina azakum Allah. Jangan sampai kita menolak kebenaran hanya karena itu bukan kelompok kita. Tidak benar. اخواني <tik> Para ulama sudah membahas pengaruh-pengaruh pengaruh jelek hizbiyah. Para ulama sudah membahas pengaruh-pengaruh pengaruh jelek hizbiyah. fi saddi <tik> Yaitu dalam menghalangi kebenaran. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah mulqaim berkata fa amara subhanahu bil qiyam bil allah memerintahkan untuk bersikap qisth yaitu adil bersikap adil apa makna adil menempatkan sesuatu pada tempatnya atau apa makna adil mana adil mengatakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil yang benar adalah benar yang salah adalah salah kepada kerabat dekat ataupun kepada orang jauh, kepada kawan ataupun lawan, kepada siapapun kita tetap katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itu namanya adil. Allah perintahkan untuk bersikap adil. Kata Ibnu Qayyim. Wa amrun bil qiyam bihi fi haqqi kulli ahad. Dan ini harus ditegakkan keadilan ini pada siapapun Aduan kana awalian. Apakah kepada musuh ataupun kepada wali? Apakah kepada kawan ataupun lawan? Apakah kalau kepada teman? Ya benar, benar, benar. benar. Kalau kepada orang musuh? enggak salah. Padahal perkaranya sama. Akhirnya dia memiliki dua timbangan. Standar ganda. Kalau yang ngomongnya temannya, benar. Kalau yang ngomongnya musuhnya padahal sama, nggak benar. Nggak bisa. Itu bukan adil namanya. Yang namanya adil tetap hak. Engkau benar. Kamu yang salah. Datang lagi kasus yang sama. Yang ini saudaranya, yang ini musuhnya. Kebetulan saudaranya berpegang dengan pendapat yang salah. Kamu salah. Loh, saya saudaramu loh. Iya, engkau saudaraku. Engkau salah dia yang benar. Ini namanya adil. Wa ahaq ma al-'abdu al-aqwal wal ara wal madhhab dan yang paling berhak untuk kita bersikap adil padanya dari seorang hamba adalah pada ucapan pada pendapat dan madhab. Kalau pada perkara dunia saja disuruh untuk adil, Apalagi pada pendapat-pendapat madhab-madhab. Idhiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarih. Karena itu berkait dengan perintah Allah dan berita dari Allah SWT. Berkait dengan Quran wa sunnah. Falqiyamu fiha bil hawa wal asabiyah mudadun li amrillah. Maka, kalau ditegakkan di atas hawa nafsu, ditegakkan di atas asobiyah, ditegakkan di atas mu' <tuh> <tuh> dia akan bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Munafil lima bihi rusulah. <tuh> bertentangan dengan yang dibawa oleh para rasul. Yang rasul diutus membawanya. Bertentangan dengan ajaran rasulullah s.a.w wal fiha sedangkan menegakkan dengan keadilan menegakkan apa adanya yang hak adalah hak yang batil adalah batil itulah tugasnya para khalifah khalifah rasul tugasnya para pewaris pewaris nabi kepada umatnya wa umana baina atba'ihi tugas orang-orang amin, orang-orang yang terpercaya di antara pengikut-pengikutnya. La yastahiqqu wa la yastahiqqu ismal amanah illa man qama fiha bil adl. dan tidak bisa disebut amanah kecuali harus dengan keadilan. Kalau tidak adil berarti dia tidak menjalankan amanah dan tidak disebut amin. La yuqal atau la yastahiq ismal amanah Illa man qama fiha bil adlil mahum, Tidak bisa menyandang nama amanah kecuali orang yang menegakkan keadilan murni. Nasihatan lillah sebagai nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk hamba-hambanya. Ulaika humul warithuna Mereka merekalah pewaris-pewaris yang sesungguhnya. Merekalah pewaris-pewaris yang sesungguhnya. Laman yaj'al wa, wa Bukan mereka-mereka yang menjadikan tokoh-tokohnya, madhabnya, alirannya sebagai tolak ukur. Terhadap kebenaran. Kalau cocok dengan alirannya, benar. Kalau nggak cocok dengan alirannya, salah. Kalau cocok dengan tokohnya, betul. Itu menurut tokoh kita, pendiri kita, atau pendiri organisasi kita. Kalau nggak cocok, tolak sama dia. Salah. Ukurannya bukan Quran wa sunnah. Ukurannya hizbiyah. Bukan. Bukan yang demikian yang diperintahkan. Yang yu'adi man khalafahu wa yu'ali man Yang memusuhi orang yang menyelisihinya dan mencintai orang yang mencocokinya. Kalau sama, suka. Kalau nggak sama, dimusuhi limujarrad muwafaqatihi wa mukhalafatihi hanya karena masalah cocok dan tidak cocok oh ini cocok dengan pendiri kita bersama kita oh ini enggak cocok dengan pendiri kita singkirkan dia kita musuh sama dia ini barakallahu berarti hizbiyah Bagaimana kalau tolong ukurnya Quran wa dengan manhaj salaf, dengan pemahaman salaf, dengan ucapan para sahabat dan tabi'in, itu yang hak Yang cocok itu kawan kita Yang gak cocok maka itu bukan kawan kita Jadi masalah sikap tersebut cocok berarti kawan Tidak cocok berarti lawan ini barakallahu fikum kalau standarnya standar selain Quran wasunnah maka itu hizbiyah. Tetapi kalau standarnya standar Quran wasunnah itu perintah. Apa perintah Nabi SAW dalam masalah itu? Al Arwah junudun mujannada ruh-ruh ini adalah seperti tentara yang solid ma minha talaf, wa ma minha ruh-ruh kita ini seperti tentara yang solid kalau sama mereka akan bersatu kalau ternyata berbeda mereka akan menjauh itu sudah fitrah jadi bagaimana yang mana yang kita salahkan yang kita salahkan kalau standarnya bukan Quran wa sunnah, bukan pemahaman para sahabat. Kalau standarnya standar hizbiyah, hanya standar tokohnya, pokoknya apa kata fulan, maka itulah hizbiyah. Kalau standarnya adalah aturan partai, aturan organisasi, maka itulah hizbiyah. Kalau standar untuk memusuhi dan berkawan, adalah dengan perkara-perkara yang sesat maka itulah hizbiyah. Khana bin Yang mengatakan ini hak, ini batil, dimusuhi. Yang menyatakan ini sunnah, ini bidah, ah, dimusuhi. Yang menyatakan ikutlah para ulama, jangan ikuti haula hizbiyin, dimusuhi. Sedangkan Ikhwanul Muslimin dirangkul Seruriin dirangkul Apalagi lagi? Astagfirullahaladzim Astagfirullah Gimana standarmu? Apa standarnya yang kalian ukur? Dengan apa? Kalau dengan hizbiyah Na'udzubillah Kalau dengan sesuatu hawa nafsu Maka itu hizbiyah Tetapi kalau standarnya dengan Quran wa sunnah Alat ukurnya adalah dalil-dalil maka itulah yang disuruh barakallahu fikum fa hadha min bil qist kalau ngukur dengan hawa nafsu maka di mana keadilan alladhi faradahu Allah yang diwajibkan oleh Allah atas setiap orang wa huwa bab a'dham fardhan padahal dalam bab itu adalah yang paling besar kewajibannya menegakkan keadilan wa akbar wujuban dan paling besar kewajibannya. Dibandingkan dengan apa? Kita disuruh adil fikul kulli shay. Sah? Kita disuruh untuk bersikap adil pada segala sesuatu. Bagi kue buat anak-anak harus adil. Ya, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Kan begitu. Ketika orang tua datang pada Nabi ya Rasulullah, aku ingin memberikan kebunku pada anakku si fulan. Kata Nabi, apakah anak lain dikasih? Tidak, aku tidak akan mempersaksikan kedoliman. Kata Rasulullah SAW. Enggak mau jadi saksi. Kalau anak yang dikasih, kenapa yang itu nggak dikasih? Ini azza kalau berarti, adil itu pada segala perkara. Adil disuruh, diperintahkan pada segala perkara. Pada perkara ini, pada perkara ini, pada perkara ini. Yang paling besar, yang paling wajib, adalah adil dalam menegakkan syariat yang menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil, yang ini benar, ini salah dalam masalah agama. Ini yang paling tinggi untuk kita menegakkan keadilan. Ini yang ahakku bil qiyami bil adil, yang paling berhak untuk ditegakkan dengan adil. Kenapa justru dalam masalah ini mereka tidak adil? Kenapa justru dalam masalah agama, dalam masalah benar atau salah, dalam masalah hakun wa batil, justru mereka tidak adil. Ngukurnya tidak dengan dalil, ngukurnya dengan hawa nafsu. Saya suka, benar. Saya nggak suka, salah. Kok saya suka, berarti benar. Kalau saya nggak suka, berarti salah. Astagfirullah. Hawa, sahibu hawa. Ya. Taat pribadi, mengikuti hawa nafsu. Azam hawa. Tetapi masalahnya adalah bahwa perkara-perkara yang kalau disampaikan dalam masalah agama dengan standar ukur atau tolok ukur yang benar, Quran dan Sunnah, tidak apa-apa kita tegakkan di sana kecintaan dan kebencian. Kalau cocok dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, berarti itu saudara kita. Walaupun gak ada hubungan organisasi, hubungan hizib, hubungan kerabat, gak ada. Tapi dia menegakkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Berarti dia, Masya Allah, di atas kebenaran. Saya cinta dia, saya suka dia. Sebaliknya kalau ada orang yang menentang Sunnah, menyelisihi dalil-dalil, kita gak suka sama dia. Kenapa? Dia mukhalifun di Sunnah. Ini boleh. Bedakan antara keduanya. Bedakan antara keduanya. Yang kita sedang peringatkan hari ini bari bahayanya adalah hizbiyah yang tolak ukurnya organisasi, golongan, hizib, jamaah, partai dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Sebab ada yang beberapa orang yang kita sampaikan masalah ini kesimpulannya ketika selesai kajian berarti organisasi itu haram, tidak boleh berorganisasi, nggak boleh bikin yayasan, nggak boleh bikin lulu, -lulu kok aneh perasaan saya tidak mengatakan seperti itu itu kesalahpahaman kalau urusan itu tidak dijadikan standar ukur untuk memusuhi dan berkawan maka itu bukan hizbiyah hanya sekedar memudahkan ta'awun yang syar'i i. kamu ketuanya ya saya biar yang megang uangnya saja kamu yang anu kan begitu biar saya bendahara kamu sebagai sekretaris menulis kamu sebagai ketua apakah itu haram tidak

siapa Muhammad Abdul Fikr AKH his ini tidak bisa saya jawab kecuali beberapa saja kelihatannya saya sudah kecapean sudah habis napasnya Apa ini, Ustadz, menggunakan sosial media jika diperuntukkan untuk membagikan faedah kepada para remaja? Apa saja batasannya? Tanyakan kepada yang lebih paham. Tanyakan kepada yang lebih paham. Intinya adalah yang tidak ada atau yang maslahatnya kita dapatkan, mantranya tidak dikhawatirkan. Itu saja. Mental jelaskan penyimpangan Islam jamaah. Islam jamaah ini adalah kelompok yang berpemahaman khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin, khususnya penguasa kafir. Kemudian ini ada Islam jamaah, ada jamaah Islam Islamiyah ya. Islam jamaah kalau yang dimaksud adalah yang kelompok yang di Bogor sana, pusatnya ya, itu adalah kelompok yang sejenis khawarij tapi tidak mengangkat senjata. Sehingga mereka menganggap yang berbayat dengan pimpinannya, Nur itu adalah muslim. Yang tidak berbayat maka kafir. Mata mat maitatan jahiliyah. Sehingga semua dikeluar kelompoknya dianggap kafir oleh dia. Bahkan dianggap najis. Kalau jemurannya tersenggol dengan jemuran mereka, mereka akan cuci kembali. Dan kalau engkau masuk ke tempat mereka, ke masjid mereka, mereka akan pel karena najis kalian. Ya, menurut mereka, itu kesesatannya. Kalau zaman Islamia, itu khawarij yang mengangkat senjata, teroris. Ya, yang kemudian mereka mengkafirkan penguasa dan juga mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan penguasa. Di antara tokohnya, ya, ha, yang kemarin ditangkap Bakar Bashir dan kawan-kawan walaupun sudah berganti nama dengan sekian kali nama. Ya. Enam. Hukumnya umahat naik taksi online. Online gak online sama saja. Kamu berduaan dengan orang lain. Enam. wallahu taala alam. Cari jalan yang lebih baik dan lebih aman. جزاكم الله خيرا والعفو منكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>